Warap YouTube. Selamat pagi, aku ada dekat jalan persiaran Mota Dahari. Ini lokasi dia dekat dengan UiTM Bica Perdana. Aku dah lama nak buat benda ni. Aku bangun pagi awal, lepas subuh aku bersiap, terus aku bergerak nak pergi kerja. So along the way, tempat perjalanan aku tu, aku akan singgah dekat tempat mana-mana lah yang cantik viewnya. So aku rasakan laluan ni memang penuh, hari-hari boleh jam pun, malam sampai malam lah, dalam pukul 9 baru clear sikit. Anyhow, ni yeah, time lapse dia. Kalau tengok view dia memang cantik, tapi sayangnya aku dengar berita yang kawasan Tadahan ni ke celah mana lah, dia orang nak buat highway. So tak tahu lah, benda cantik macam ni boleh tahan berapa lama. Agak kesian jugalah, view dia cantik kot. Pagi-pagi aku lalu naik motor, memang terasa lah nak berhenti, nak tagak gambar kat sini. So hari ni aku dah buat, hopefully aku istiqamah dalam buat benda ni. This is me covering the song. Yo guys, hari ni sepi. Aku kejap, aku stop. Okay, stop senyap sikit. Senang aku nak cerita. Hari ni my boss Mike, dia tak ada, dia cuti hari ni. So Farah MC dalam bilik kreatif ni tinggal aku dengan Saiful je. Selain buat benda mengapu, tengok tutorial, tengok YouTube dan buat-buat kerja hakiki yang lain, kerja-kerja rutin, aku baru tulis status yang agak emo jugalah. Okay, pada kawan-kawan yang tak friend dekat Facebook mungkin tak nampak sebab aku set bukan public punya status ni lah. Ni aku cerita sikit lah pasal lagu yang aku buat semalam. Adalah semalam dia ambil proses juga, agak lama jugalah before publish lagu tu macam tadi. Aku start dengan pemilihan lagu dulu. Initially aku tak nak lagu tu dia terlampau sedih, menunjukkan emosi sangat, sebab aku lebih prefer lagu yang merancak, menunjukkan we still remember you but in the end we can move on. Itu really motivates aku dengan mak aku lah. Especially mak aku lah, aku dah okay sekarang. So the process took a lot like this. Lagu asal pada lagu aku ubah lirik ni adalah lagu daripada Apik, Baron Bros, Dilamun Rindu. Berikanlah kesempatan untuk aku menjelaskan agar kau kan pahami apa yang telah terjadi. Korang mungkin tak pernah dengar lagu ni sangat kot, sebab lagu ni dia popular tahun 2011-2012 macam tu lah, around that time. Itu zaman diploma aku, 2009-2010. Aku tak ingat sangat. Jadi aku suka lagunya sebab dia punya beat dia tu. Beat dia memang kena lah dengan apa yang aku nak. Selain daripada lagu Dilamun Rindu ni, ada lagi satu lagu yang aku shortlisted daripada band Jepun. Nama band tu One Ok Rock. Titlenya The Beginning. Lagunya rancak, lirik dia aku boleh ubah untuk lebih bermakna. Aku bakal melayukan lagu tu. This my next challenge untuk Julai. Aku akan buat benda ni yearly lah. Bila aku sedih ataupun aku depressed, aku suka fokuskan ke arah satu yang lain. Dalam case ni, I write a song. Lagu tu aku cerita dalam vlog nombor 46.
aku cerita aku nak buat lagu untuk arwah adik aku. Ya, dah jadi. Hopefully, plan bulan 7 ni akan jadi lagi untuk lagu seterusnya lah. I'm not a professional songwriter. Aku ambil lagu orang, ubah sikit, ubah sana dan jadilah lagu tu. I don't have any professional knowledge about music. Aku ada basic knowledge pasal music. Itu pun aku buat cover lagu orang. Basically, that's all. See you tomorrow, guys.